Halo, selamat datang kembali di channel Mini Host. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara menambal pipa paralon yang bocor seperti ini. Bisa lihat bocor. Caranya sangat mudah. Teman-teman, kita bisa menggunakan pipa ini sendiri untuk menutupi bocor-bocornya ini. Oke, mari kita langsung praktekkan saja. Pertama kita bisa lakukan adalah kita potong pipa yang sama besarnya. Pipa ini sama besarnya dengan pipa yang bocor tadi. Nanti kita akan menutupnya di sini. Maka selanjutnya adalah kita belah pipanya. Oke, ya, ini sudah terbelah menjadi dua, menjadi dibikin lubang seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Dan serbuknya ini jangan dibuang. Oke, setelah selesai kita akan memasukkannya lagi ke sini. Kita cukup masukkan seperti ini. Setelah terpasang kita bisa gunakan lem untuk merekatkannya. Lem di bagian sisi-sisinya.
Kemudian serbuk ini bisa kita simpan di atas sini agar lebih padat lagi dan lebih merekat kuat. Taburkan aja seperti ini. Kemudian nanti kita rekatkan lagi menggunakan lem. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman. Ini sudah merekat kuat sekali. Ini sangat kuat. Dijamin pipa yang bocor tadi sekarang sudah tidak bocor lagi dan bisa digunakan kembali. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk kunjungannya.